Kalau semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasti. Kita akan melanjutkan Yeremia, pembacaan Yeremia kita pada malam hari ini, pada episode kali ini. Dan kita akan coba menyiapkan diri kita untuk melanjutkan Yeremia pasal 4 ya, pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya berharap semua sehat, senang, bahagia, terus andalkan Tuhan. Kerjaan saudara running well, pelayanan saudara lebih dahsyat lagi, dan saat ini bersama saya kita satu hati, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini, kami percaya kami menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Maka berikan kami hikmat dan rema daripada Tuhan sehingga ayat-ayat yang kami baca dalam Yeremia 4 ini kami mengerti, kami pahami, dan akhirnya bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya, amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya, Yeremia pasal yang ke-4. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya, Yeremia pasal 4 ya, kita akan membacanya bersama-sama. Ayat 1 ya. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan akan bermegah di dalam dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kita lanjutkan saja perikop berikutnya ya. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah bangkit, telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus, kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikian firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Sambil berkata, ah Tuhan Allah, sungguh, engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini, dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku. Bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan. Keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dan dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semua ini kepadamu.
Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu, dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang dan seluruh bukitnya pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Sebentar Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-26 ya. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Tapi aku akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini, bumi akan berkabung. Dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangkannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau dimusnahkan. Apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa kau mengenakan kain kirmizi? Menghiasi dirimu dengan perhiasan emas. Memalit maktamu dengan celak. Sia-sia engkau memperoleh dirimu. Pecinta-pecintamu menolak engkau. Bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin. Suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ya, Yeremia, nabi yang meratap itu, ya. Kalau kita membaca ratapan ya, dan juga dihubungkan dengan apa yang kita baca di pasal 4 Yeremia ini, kita bisa mengerti bagaimana perasaannya. Dia tinggal di sebuah negeri yang dia percaya, negeri yang penuh madu dan susu, bangsanya adalah umat pilihan Tuhan, tapi kemudian di masa mudanya dia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabinya Tuhan untuk memperkatakan apa isi hati Tuhan kepada Israel, Yehuda, agar mereka paham apa maunya Tuhan. Dan perkataan yang dia sampaikan kepada Yehuda, Israel yang dia dengar dari Tuhan, itu ternyata adalah sakit hatinya Tuhan, ya, lukanya Tuhan, karena melihat bangsa yang sudah dipilihnya ini hidup berjinah, bersundal, menduakan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah dan baal-baal. Tuhan terluka dan Tuhan ingin menghukum. Dan ketika Yeremia memperkatakan itu, Yeremia juga menjadi saksi sejarah peperangan itu terjadi, di mana bangsa Yehuda diserang oleh negara dari utara, dalam hal ini Babilonia. Babilonia, kalau kita membaca ratapan juga, itu sudah mengepung Israel, mengepung Yehuda. Tapi raja Yehuda, rakyat Yehuda tidak berpikir mereka mengalami penderitaan ini karena dosa mereka. Mereka terus berbuat jahat. Yeremia sudah mengajak mereka bertobat, tapi tidak mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa Tuhan akan beserta mereka dan mereka bisa menaklukkan musuh-musuh mereka. Tapi faktanya Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Mereka ditaklukkan habis-habisan, mentah-mentah oleh Babilonia. Yerusalem yang kota, wow, itu kata ratapan. Kita bisa membaca kitab ratapan. Bapak Ibu sudah mengikuti, kalau Bapak Ibu ikut rutin tadarusan kita ini. Bagaimana Yeremia mengatakan bahwa ratapan Yerusalem itu tidak lagi tampak eloknya sama sekali. Yeremia ketika mengalami peperangan itu, hiruk-pikuk rakyat yang mulai melarikan diri, ketakutan, sangkakala yang dia dengar sayup-sayup di medan tempur, pasukan-pasukan di sekitar yang siap berperang, dan ketika Babel masuk menyerang Yerusalem, rumahnya pun kalau kita baca tadi dihancurkan, kemahnya dihancurkan. Deru kaki kuda, perang di mana-mana dia dengar, ketakutan pasti dia alami juga. Itu semua karena ada satu ayat, maka tadi saya berhenti.
kalian tuh pintar dalam berbuat jahat, tapi kalian tak tahu apa-apa untuk berbuat baik. Waduh, itu kalimat yang sederhana tampaknya, tapi dalam. Banyak orang tahu berbuat jahat, tapi banyak orang pintar berbuat jahat, tapi tak tahu berbuat baik. Ini gimana ya? Sepertinya terlalu menganggap remeh atau menganggap sebelah mata. Masakan manusia itu lebih pintar berbuat jahat daripada bahkan berbuat, ya, manusia itu lebih pintar berbuat jahat dan sama sekali tak tahu apa yang disebut dengan kebaikan itu. Ya kalau kita mau pikir-pikir hari-hari ini, ya faktanya begitu, saudara ya. Ini kita masuk tahun politik nih. Ya kita tolak ada bencana alam, kita tolak ada kesusahan, penderitaan apapun di Indonesia ini. Tapi kalau di tahun politik 2023-2024 sebentar ada bencana alam terjadi Tuhan izinkan, maka akan banyak itu juruselamat-juruselamat dan penolong-penolong. Mereka menampilkan diri seperti seolah menolong, tapi mereka punya udang di balik batu, saudara. Mereka ingin memperkenalkan organisasi mereka, partai mereka, nomor urut partai mereka, nama mereka supaya kebaikan mereka yang mereka lakukan kepada orang-orang yang di tempat bencana itu bisa menghasilkan penghargaan dan akhirnya mereka terpilih. Ini bukan tahu berbuat baik, tapi pintar berbuat jahat. Sebab kata Tuhan, kalau kita melakukan apapun, sesuatu apapun, sebaiknya ya tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, begitu pula sebaliknya kan. Ya. Saya selalu tergoda untuk mengeksplor ya, apa yang sudah saya lakukan buat orang lain, buat sesama. Saya bahkan tergoda, selalu tergoda kalau saya menolong jemaat, terus saya blast begitu, saya posting begitu, untuk agar jemaat-jemaat lain tahu saya melakukan apa kepada orang ini. Tapi saya berusaha untuk selalu tidak pernah sharingkan hal-hal itu. Meskipun ya dampaknya saya akan dinilai tidak melakukan apa-apa. Dampaknya saya akan dicap sebagai orang yang tidak peduli. Tapi saya belajar untuk tadi melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau tangan saya memberi yang kanan, yang kiri gak boleh tahu, begitu pula sebaliknya. Ya sometimes, kadang-kadang kalau itu cocok menjadi sebuah ilustrasi, saya bagikan. Tapi saya tidak pernah paksakan atau gunakan semua itu untuk menjadi sesuatu yang membuat nama saya baik begitu. Karena di hari-hari ini menjelang akhir zaman akan banyak orang seperti ini, saudara. Ya. Pintar berbuat jahat tapi tak tahu berbuat baik. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang menolong, yang tulus atau tidak tulus itu. Selalu ada embel-embelnya. Selalu ada maksud dan tujuannya. Dan kita harus bertobat, saudara. Sebab kalau tidak, akhirnya perbuatan-perbuatan jahat itu akan terus kita lakukan. Kita semakin fasih, kita semakin skillful, kita semakin jago dalam berbuat jahat. Dan itu mengerikan, saudara. Sehingga akhirnya nanti kalau kita semakin jago, apa saja yang kita lakukan, apa saja hal yang jahat yang kita lakukan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kaku, tapi naluriah. Karakter kita ya emang berbuat jahat, tapi gak kelihatan kayak berbuat jahat, karena sudah menjadi kebiasaan, dan itu sangat-sangat menakutkan. Seperti kemarin belum lama lah, kita dapat berita ada seorang bapak yang ditangkap, dan dia sudah melakukan banyak pembunuhan berantai, termasuk istrinya, anaknya. Karena dia sudah terbiasa membunuh, sehingga dia tidak merasa gimana, bahkan membunuh anaknya sendiri. Bahkan membunuh istrinya sendiri. Karena mungkin karena sudah dilakukan secara masif begitu ya, ya membunuh itu adalah ekspresi kalau saya tidak suka sama orang. Saya marah sama orang. Orang boleh marah, saudara. Ya. Manusia kan tidak luput dari salah. Manusia kan tempatnya salah.
ya kita kilaf, kita marah, kita emosional, bolehlah ya. Dalam artian bolehlah itu ya normal bagi saya karena kita manusia. Ya. Tapi tentu kita ketika marah kita tahu batasan marah itu apa. Yang kita marahi itu pantas nggak kita marahi? Apa hanya kita tegur aja? Kalau marah berarti dengan kalimat-kalimat yang keras, yang tinggi, itu ya berarti kita lakukan andai kata orang tersebut memang sudah bebal berkali-kali. Marahnya ya hanya kata-kata saja atau dengan fisik. Itu kan orang yang normal, orang yang pasti akan berpikir bahwa kalau dia marah, dia harus memikirkan ekspresi marahnya itu harus gimana gitu. Dan kalau orang itu benar-benar benar, dia bisa mengendalikan diri kok. Dia bisa marah tidak memukul, dia bisa marah tidak menggunakan kata-kata yang kotor. Orang tahu dia marah, tapi dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, banyak kali kita seperti ini hari-hari ini. Ya. Kita akhirnya terbiasa dengan apa yang jahat yang kita lakukan. Terbiasa dengan cara bypass atau instan yang menyukakan hati kita. Padahal kesukaan yang kita rasakan di hati kita itu hanya temporary, hanya sementara. Saya sudah lupa rasanya memukul orang, saudara. Tapi zaman waktu kecil saya pernah pukul orang, ya anak-anak muda lah. Itu rasanya senang banget gitu kalau bisa mukul orang. Bahagia gitu, apalagi kalau orang itu jatuh. Tapi saya tidak melakukannya lagi berulang dalam kurun waktu hampir ya setelah lepas SMP atau SMA. Karena saya tidak mau di alam bawah sadar saya tahu saya tidak mau menjadikan itu sebagai ekspresi ketika saya putus asa atau buntu jalan. Sebab saya masih ingat ketika saya berantem atau mukul teman saya zaman saya SMP itu, ya karena saya merasa saya harus berantem sama dia. Karena dia sudah melukai harga diri saya di depan teman-teman saya. Supaya harga diri saya bisa kembali ya, saya harus berkelahi dengan orang ini. Satu dengan satu saat itu. Ya saya gak bilang saya menang dan dia kalah gitu. Ya sama-sama kita pukul-pukulan babak belur. Seingat saya memang di atas tapi kami selesai pukul-pukulan karena dihentikan, dilerai oleh teman-teman yang lainnya. Sudah cukup katanya gitu. Ya udah cukup. Jadi menang atau kalah kita gak tahu. Tapi setelah peristiwa itu saya berpikir apakah saya harus seperti ini ketika saya harus menyelesaikan sebuah masalah. Apakah ketika harga diri saya mulai terusik, saya harus seperti ini ekspresinya. Dan yang saya pahami saudara, yang saya lakukan kemudian, saya berpikir itu nggak boleh lagi. Dan itu pertama dan terakhir kalinya saya berkelahi. One by one gitu ya, satu demi satu. Ada godaan untuk berkelahi lagi tapi tidak saya lakukan, saya urungkan. Ada godaan untuk ikut namanya tawuran zaman saya SMA tapi juga saya urungkan. Biarin aja lah, saya masih ingat kok. Ada istilahnya bukan cupu ya, tapi kemen atau apa zaman saya SMA tuh ya. Karena saya tidak ikut tawuran gitu. Nggak ikut teman-teman saya lempar-lemparan batu, kejar-kejaran di Jalan Kemanggisan Raya. Meskipun efeknya akhirnya saya kalau pulang akhirnya mikir, nih, ada anak SMA lain nggak nih, takutnya saya digebukin nanti kan. Efek tawuran itu ada, tapi saya tidak ikut. Meskipun akhirnya saya dibilang sama teman-teman, ah cupu lo, cemen lo, gitu, kurang lebih begitu. Katanya anak kolong, anak tentara, tapi berantem nggak berani, kurang lebih begitulah. Ya, ada momen itu sebenarnya. Sebab kalau buktinya hari ini,
saya punya teman yang memang itu menjadi habitnya dia. Ya orangnya temperamental gitu. Bahkan saya nggak perlu sebut siapanya, tapi usianya sudah jauh dari atas saya. Ya dulu emang preman dia, jagoan lah dulu saya tahu banget dia. Dia senior saya banget lah. Mungkin selisihnya kalau nggak 10 tahun, belasan tahun di atas saya lah. Ya hari ini gayanya masih seperti itu. Ya. Karena yang dia lakukan dengan cara membela dirinya, dengan cara melukai orang lain atau berantem atau menghajar orang itu akan menjadi cara dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ya. Ini yang disebut Alkitab Yeremia 4 tadi, pintar berbuat jahat tapi tak tahu berbuat baik. Padahal sebenarnya itu telanjang sekali. Sebenarnya itu terang banget, tapi karena sudah jadi kebiasaan, akhirnya yang jahat pun dia anggap solusi, dan akhirnya semakin sering dilakukan yang jahat itu karena dianggap solusi, dia semakin katam lah, semakin jago lah melakukan hal-hal dosa. Seperti yang saya saksikan tadi, seorang bapak yang akhirnya tega menghabisi istri dan anaknya ketika dia anggap, ya kalau dia marah, dia ekspresi marahnya bunuh orang hal yang biasa. Sehingga dia ditangkap karena ada banyak kasus hukum, yakni pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si bapak ini. Ngeri, sob. Ngeri. Dan ini ada di sekitar kita. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Di akhir zaman ini, kita akan banyak dimanipulasi. Kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah-khotbah saya mengatakan kan bahwa teknologi nggak bisa kita hindari, kecanggihan zaman nggak bisa kita hindari. Bahasa yang menjadi satu nantinya dengan teknologi, di mana orang pakai bahasa apa saja bisa nyambung komunikasi dua arahnya. Ini bukan bahasa kasih ya, sebab ada yang komen di hari Minggu kemarin di khotbah saya, ya ngapain ngomongin bahasa-bahasa teknologi, kita sudah diikat dengan bahasa. Bagi saya bahasa kasih tidak akan mempersatukan dunia, ya. Karena Alkitab saya mengatakan bahwa dunia tidak akan menjadi bersatu karena bahasa kasih. Bahasa kasih kan bahasa yang diajarkan Yesus kan. Ya. Kita harus menjadikan kasih itu sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Tapi nggak akan gitu, saudara. Percayalah sama saya, nggak akan dunia menjadi kasih gitu. Ya. Sebab akhir zaman mengatakan bahwa justru di akhir zaman orang-orang banyak menentang Tuhan. Dengan perang Gog dan Magog, dengan perang Harmagedon, dengan perang akhir zaman. Kan dengan antikristus, kan itu artinya orang-orang di akhir zaman nanti nggak ada kasihnya kan. Jadi yang mempersatukan dunia itu bukan kasih, meskipun kita harus sebagai orang Kristen karena itu yang diajarkan Tuhan kita. Tapi dunia nanti menjadi satu karena memang seperti zaman sebelum menara Babel, bahasa manusia menjadi satu, bukan cuma satu bahasa. Bahasa nggak mungkin bisa dihilangkan ya. Orang yang sudah bergenerasi berbahasa Jawa, nggak mungkin hilang bahasa Jawanya. Ibu saya sejak SMP sudah merantau ke Sunda. Dia bahasa Sundanya lumayan jago. Kemudian menikah dengan orang Jawa, tapi rumahnya di Jakarta. So, ibu saya hanya kembali setahun sekali, setahun dua kali. Dulu saat dia masih orang tuanya, nenek kakek saya masih ada ya, ke Jawa. Tapi hidup di Jakarta. Berjibaku dengan bapak saya, suaminya di Jakarta. Ya, tapi Jawanya nggak hilang. Padahal SMP, sekolah perawat, sekolah bidan, dia di Bandung. Bahasa Sundanya lumayan jago. Tapi bahasa Jawanya, bahasa ibunya nggak hilang. Itu bagaimana mungkin di dunia orang bisa satu bahasa sedangkan hilang bahasa-bahasa lainnya? Nggak mungkin. Maka yang saya tafsirkan dalam khotbah minggu kemarin, adakan suatu ada alat nanti. Ini bukan nubuatan, cuma penafsiran aja. Cuma ngebayangin aja. Ya. Bahwa di akhir zaman nanti akan muncul teknologi di mana saya yang berbahasa Indonesia, ketika berhubungan dengan orang yang berbahasa Rusia, berhubungan dengan orang yang berbahasa Mongolia, berhubungan dengan orang yang berbahasa Ethiopia, orang yang berhubungan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang yang bahasanya tidak saya mengerti, tapi saya bisa berkomunikasi dua arah gini, karena ada teknologi tadi. Google Translate yang saya bilang, itu sudah memulai. Tinggal tunggu waktu beberapa tahun lagi, itu alat Google, aplikasi Google Translate, ya, software, where Google Translate seperti itu paling tidak, itu akan semakin canggih. Ya. Dipakai dalam imajinasi saya, kayak pakai earphone di kuping. So, saya kalau mau ke Rusia, tinggal beli tiket ke Rusia, sampai di Rusia. Saya mau makan makanan Rusia, hidden games, atau tempat-tempat kuliner yang
tersembunyi sekalipun saya bisa komunikasi, nanya di mana, naik taksi gampang. Kenapa? Karena saya ngomong pakai bahasa Indonesia, dia mengerti. Karena di alat itu dia bisa men-switch bahasa saya, menerjemahkan bahasa Indonesia saya ke dalam bahasa Rusia mereka. Dan mereka menjawab pakai bahasa Rusia, tapi saya mengerti. Karena di alat itu saya bisa menerjemahkan bahasa yang ditangkap oleh alat itu dalam bahasa Rusia menjadi di kuping saya bahasa Indonesia. So, saya percaya itu semua terjadi. Saya tahu ketika dunia nanti bersatu, dunia akan semakin menentang Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghalangi kemajuan teknologi itu? Tidak tentu. Ya. Maka saya hati-hati dalam mengamati perkembangan teknologi dan digital ini. Saya coba masuk pelan-pelan dengan yang saya bisa, supaya saya semakin paham. Ya. Gereja kami akan kami arahkan terus main dalam pelayanan digital. Ketika pandemi sudah dicabut, orang kemana-mana boleh nggak pakai masker, gereja sudah mulai aktivitas seperti sebelum pandemi, meninggalkan pelayanan digital, kami terus akan masuk dalam pelayanan digital ini. Karena saya saling mau melayani di sini, mau update tentang teknologi ke depan, saya mau belajar. Karena saya akan hidup di zaman itu nantinya. Perkembangan teknologi itu sekarang ini nggak 10 tahun, Pak. Mungkin 5-6 tahun akan ada percepatan teknologi yang berubah. Saya usia masih sekitar menjelang 50, masih 2 tahun lagi, 50 tahun. Kalau Mas Musa katakan umur manusia 70-80 tahun, saya mungkin, kalau Tuhan izinkan ya, sesuai Mas Musa, masih punya kesempatan hidup 20-30 tahun lagi. Bayangkan, kalau setiap 10 tahun saja, karena kan 4G, 5G itu kan per 10 tahun ya, teknologi handphone itu, saudara ya. Jadi kalau saya masih punya umur 30 tahun lagi, berarti kan teknologi akan berubah 3 kali paling nggak di sisa hidup saya. Itu kalau 5 tahun berarti 6 kali. Dan kalau saya nggak siap menghadapi itu semuanya, saya akan menjadi orang yang dalam profesi hamba Tuhan, pendeta, tapi nggak tahu apa-apa. Kalaupun tahu, kalaupun masuk ke dalam zaman itu, ya terhisap, terseret dengan pemahaman dunia. Sehingga kita berpikir bahwa kemajuan zaman ini memang biasalah, ya normal lah, kita sikapi yang bijaksana aja. Seperti ya apa yang dialami oleh orang-orang Israel yang dibuang, Yehuda yang dibuang ke Babel dengan nabi-nabi palsu yang mengatakan, tenang aja, nanti kita kan bisa keluar kok dari sini, Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Dan saya akan nanti di dalam zaman pemerintahan Antikristus itu berpikir bahwa, ya gak apa-apalah, tenang aja, ini normal kok. Ini emang dunia harus begini, teknologi udah semakin canggih, tanpa menyadari bahwa itu adalah ikatan setan, ikatan jahat yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yuk Bapak Ibu. Ya saya sih kepengen kita ngobrol gitu ya, berdua curhat ya. Tapi hati saya sudah saya bagikan pelan-pelan ya. Jangan kita menjadi orang yang akhirnya tadi cakap berbuat baik tapi tak tahu berbuat. Cakap berbuat jahat tapi tak tahu berbuat baik. Jangan terhisap, jangan masa bodoh. Belajarlah terus mengamati. Ketika kau intim dengan Tuhan, kayak saya sekarang ini jadi gimana gitu ya. Saya tahu kebenaran banget karena saya menggumuli firman Tuhan, saya berusaha dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap ada sesuatu kejadian di depan, ya ngomongin teknologi lah, saya tuh selalu bisa melihat dengan angle yang lain yang dilihat oleh teman-teman saya soal kemajuan teknologi ini. Dan saya kini waspada, berjaga-jaga. Gak ketakutan lebay begitu. Kayak kemarin ada teman-teman saya katanya rohani. Ya. Oh nanti divaksin COVID, nanti ada chips dimasukkan. Itu lebay bagi saya. Saya tetap ya divaksin tanpa berpikir panjang. Kenapa? Ya karena saya tahu bahwa cara menghadapi andai kata situasi ini adalah situasi pemerintah antikristus, saya harus bagaimana. Dan dengan pendalaman saya mengamati bahwa ini belum masuk area masa itu. Dan kita akan masuk, berarti kita sedang menanti masa itu. Maka setiap ada sesuatu yang terjadi, ya kayak kemarin gempa Turki dialami Israel, langsung roh saya dek, perhatikan. Kayak ada alarm yang berbunyi gitu, saudara. Saya rasa itu yang saya dapatkan. Semoga dalam tadarusan Yeremia pasal 4 ini, Bapak, Ibu, Saudara diberkati lewat apa yang saya dapatkan.
maka radikal sama Tuhan ya. Jangan bebal, jangan bodoh seperti orang Yehuda. Dan kalau Bapak Ibu mendapatkan rema yang berbeda, silahkan taruhkan di kolom komentar supaya memberkati saya ketika saya baca nanti dan yang lainnya juga. Sekian dulu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom Dear Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube Dear Warriors sampai saat ini, terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi, sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, saya undang nanti hari Minggu saudara beribadah di The Way. Kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong, Tangerang, dan sekitarnya, monggo silakan datang ke apartemen Tripak PSD, lantai 1. Di hari Minggu itu di lantai 1 cuma 2 yang buka, yakni gereja kami dan juga ada sebuah kafe gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke apartemen Tripak, tanya saja satpam atau orang-orang di sana pasti tahu ya, karena gereja cuma 1. Dan beribadah bersama saya secara onsite. Dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kemudian kalau jauh dari Serpong ibadah secara online-nya. Demikian, saya undang, saya membagikan sesuatu yang menarik di hari Minggu besok. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak dari Yeremia pasal 4. Tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Ampuni segala dosa kami. Dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat jumpa di episode berikutnya. Maafkan tadi ada anjing saya gonggong. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. God bless. Semangat terus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan Minggu jangan lupa beribadah bersama The Way. God bless you all.